ke tombol merah. Semuanya ya. Yang banyak. Yang banyak. Hai sobat Elca, kembali lagi dengan kita dari Elca Family. Oke ya sobat Elca, jadi hari ini kita nggak bikin komedi dulu ya. Jadi hari ini kita mengunjungi tempat wisata yang menarik loh. Dia ada di daerah Sukamakmur, Bogor ya. Wow. Ya. Tempatnya bagus banget sobat Elca, tapi sih kayaknya belum banyak banget orang yang tahu karena dia masuk ke tempat terpencil dan posisinya pun memang jauh banget ya Pak, di atas bukit gitu. Tapi buat kalian yang belum tahu dan penasaran, jangan lupa ikutin kita terus perjalanan dan keseruan kita di Villa Kayangan. Oke, sampai ketemu ya di Villa Kayangan. Jangan di skip-skip videonya ya. Oke, sampai ketemu di Villa Kayangan. Let's go. Nah ini dia sobat Elca, perjalanan tempat kita menuju Villa Kayangan. Jalanannya sih memang kecil, tapi kalian bakal disuguhi dengan pemandangan yang asri sekali. Wow, keren banget ya sobat Elca. Memang mata kita tuh gak akan bisa menipu. Pemandangannya memang keren dengan gunung-gunungnya sangat indah sekali. Tapi ya memang perjalanannya sih memang jauh sekali ya sobat Elca, tapi terbayarkan kok dengan keindahan alamnya. Oke sobat Elca, kita udah mau sampai di Villa Kayangan. Wah pemandangannya lihat deh sobat Elca. Aduh kawahnya, mudah-mudahan nggak hujan ya di sana. Sampai gunungnya pun kelihatan kayak warna hitam nih sobat Elca. Padahal sih karena ketutupan kawah. Keren ya pemandangannya. Buat kalian yang kesini hati-hati ya. Jalanannya kecil, tapi bisa lah dua mobil. Cuma hati-hati aja, soalnya tadi ada keterangan rawan longsor. Ternyata banyak sekali sobat Elca wisata di sekitaran dekat Villa Kayangan. Seperti ini nih, Nirwana Resort. Dan banyak lagi sobat Elca. Oh iya, dekat Kayangan juga ada loh curug. Yaitu namanya itu, Curug Cipamanggis dan Curug Ciherang. Nah kami juga belum pernah mencobanya sih sobat Elca. Mudah-mudahan nanti kita bakal coba ya ke tempat curug itu. Yeay, akhirnya kita sampai sobat Elca di Villa Kayangan.
Nah, kita masuk dulu ke dalam ya. Oh iya, untuk Sobat Elca yang mau mencoba ke Villa Kayangan, untuk biaya masuknya adalah di hari biasa, Senin sampai Jumat adalah Rp35.000. Sedangkan di hari libur atau Sabtu dan Minggu itu dikenakan biaya Rp40.000. Oke, Sobat Elca, kita udah sampai di Villa Kayangan ya. Oke, nah, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita nikmati keseruannya Villa Kayangan. Oke, let's go. Let's go. Wah, keren banget Sobat Elca. Pemandangan alam yang luar biasa. Sampai kami tidak mau meninggalkan momen ini, kami berfotoan deh secara bergantian Sobat Elca. Dan ini dia hasilnya, tara. Wah, keren banget ya Sobat Elca. Kita disuguhin dengan pemandangan alam yang luar biasa. Menurut Mama sih ini udah worth it banget ya. Dengan masuk biaya Rp35.000, kita sudah bisa menikmati keindahan alam dan seluruh pemandangan yang indah. Dan yang pasti tempat untuk berfoto itu dijamin keren banget loh Sobat Elca. Oh iya Sobat Elca, apalagi dengan biaya Rp35.000 itu, kita sudah bisa untuk berenang bersama-sama dengan sepuasnya loh. Bersama dengan keluarga, teman-teman, dan yang lain-lain. Pokoknya oke banget deh Sobat Elca. Nah, ini dia Sobat Elca, pintu masuknya. Kita masuk dan tiket kita dicek dulu ya oleh petugasnya. Wah, gimana Sobat Elca? Keren kan pemandangannya? Dijamin kalian gak akan kecewa kesini Sobat Elca. Ya walaupun kita sudah berlama-lama di jalan, tapi terbayarkan loh setelah sampai di Villa Kayangan. Oh iya Sobat Elca, di Villa Kayangan juga bisa untuk menginap. Di situ ada resortnya, villa, dan juga berbentuk camping. Nah ini dia spot untuk berfoto Sobat Elca, perahu. Nah selanjutnya kita turun ke bawah. Kita lihat apa lagi ya keseruan di Villa Kayangan. Oh iya Sobat Elca, Mama pergi di hari biasa ya, karena kalau di hari libur pasti sangat ramai sekali. Jadi Mama memilih di hari biasa untuk ke Villa Kayangan. Nah ini dia spot untuk berfoto Sobat Elca, keren gak? Keren kan? Nah ini kami berfotoan lagi Sobat Elca. Kita lanjut lagi Sobat Elca untuk mengelilingi Villa Kayangan. Wah, Ade El sama Kakak Caca sepertinya excited banget ya. Sampai-sampai gak ngerasain capek. Ini dia Sobat Elca, petunjuk arah kalian mau kemana. Wah, toiletnya juga bersih loh Sobat Elca. Di sini tuh banyak banget toiletnya dan dijamin bersih-bersih kok. Nah, ini ada kafenya juga loh Sobat Elca di Villa Kayangan.
Dan Villa Kayangan juga sangat menerapkan protokol kesehatan karena di setiap sisi-sisinya ada tempat untuk mencuci tangan loh Sobat Elca. Keren kan? Ini dia kolam renangnya Sobat Elca. Wah, pasti adik El dan kakak Caca udah gak sabar nih Sobat Elca ingin berenang. Tapi kita keliling dulu ya Sobat Elca untuk lihat-lihat pemandangan di Villa Kayangan. Oh iya, kolam renangnya nggak cuma satu loh Sobat Elca. Itu tuh di bawah juga ada kolam renang. Dan di pinggir kolam renang yang dalam itu, di bagian bawah pun ada kolam renang untuk anak-anak beserta juga perosotannya Sobat Elca. Gimana, tertarik nggak Sobat Elca untuk mencicipi keindahan di Villa Kayangan? Oh iya Sobat Elca, di Villa Kayangan pun ada bioskopnya juga loh, namanya bioskop 3D. Nah untuk hari biasa itu gratis loh Sobat Elca, atau free, pokoknya seru deh. Nah tapi untuk hari libur dikenakan biaya 10.000 per orang, masih terjangkau lah ya Sobat Elca. Tapi sayangnya kami gak mencicipi karena ADL dan kakak Caca gak mau, dia maunya berenang katanya. Nah ini dia Sobat Elca, tuh di hari biasa dia gratis loh, kalian harus mencobanya ya. Dan ada jam-jamnya untuk pemutaran filmnya, seperti ada film horor, film action, dan juga untuk anak-anak. Nah ini Sobat Elca, ada juga tempat untuk beristirahat berbentuk seperti camping ya. Kalau nggak salah 3 jam 100.000 loh Sobat Elca. Jadi buat kalian yang capek karena turun ke lembah bagian bawah, itu bisa beristirahat selama 3 jam membayar 100.000. Nah itu dia Sobat Elca, ada beca gantung. Kalian bisa berfoto sambil menikmati beca gantung. Nah kali ini ADL dan kakak Caca ngajakin mama untuk terapi ikan loh. Oh iya Sobat Elca, untuk terapi ikan ini sudah gratis ya, sudah termasuk semua biaya tadi yang biaya masuk, jadi semua sudah free loh Sobat Elca. Aduh, serem juga ya Sobat Elca melihat kaki kita dimasukin ke dalam ada ikannya. Hah? Takut ah? Ikannya gede-gede. Sakit ah? Enak. Oh, kakak Caca banyak. Air dingin banget. Masa? Air dingin. Itu tuh, lihat ke dalam. Nggak kelihatan. Mantap ya. Ade berani nggak? Dek. Ayo deh, waktu itu berani. Apa banyak tuh? Ade ayo. Banyak ya.
Oh, banyak banget tamu kok. Eh, tapi yang masuk dong. Ah, takut ah. Sampai atas dia. Tuh. Jadi nggak berani sih adek. Adek nggak berani ya. Ayo dong dek. Dek. Biasanya berani dek. Ayo dek, satu kaki dulu coba dek. Adek. El. Ini si kakak berani nih. Nih. Mamanya nggak berani. Mana coba? Masukin lah. Ya jangan atas doang nih, gini nih. Tuh. Langsung datang dia. Nah, akhirnya berani juga si mama ini. Berhasil. Walaupun berani tetap beli ya. Beli banget. Beli banget. Udah. Masih lanjut. Ini di mana, Dek? Ini taman apa? Taman Kelinci. Taman Kelinci. Itu kelincinya sebab iya, yang punya kelinci di rumah boleh disumbangkan ya. Wah, dia lagi asik nih, Sobat Elca. Hai. Halo. Halo. Di dalam ada tuh, ngumpet ya. Oh iya, dia ngumpet di dalam nih, Sobat Elca. Ah, boleh masuk enggak? Enggak boleh. Tuh ada pupnya kelinci banyak tuh. Oh iya. Dia makan kelinci ya? Eh makan kelinci. Pupnya itu. Kelinci bener. Makan rumput ya? Bukan. Iya dong. Itu dia makan loh. Ya itu rumput di ya ini ya, sayur-sayuran. Kak, aku kan pegang aja enggak apa-apa, Dek. Tapi takut gigit. Enggak, kelinci enggak gigit. Tetap aja. Kakak berani enggak? Berani dong. Coba Kak pegang, Kak. Papa takut. Papa takut sobat Elca. Taman Kelinci ada spot fotonya teman-teman di atas tuh. Wah oh, iya sobat dulu. Elca kita bisa fotoan loh di balon udara di atas. Yuk, pas. Yuk. Boleh dipegang, jangan digendong. Kayak judul lagu ya. Ini ngangkatnya capek bener. Lihat sobat Elca, kita mau naik. Tapi ini mikir banget barang bawaan gimana dong. Jadi naik nggak?
Gak sanggup papa sobat Elca. Biasanya komedi gampang ya, ini kok jadi berat ya kalau gini ya. Berarti nyerah, kita gak ke atas. Oke sobat Elca, nih kayaknya bawa bekalnya niat banget ya. Nih ada apa nih, ayam goreng nih, ini ayam goreng, ini lele nih, lele ya kan, terus ada mie goreng, mie goreng dan sambal. Ini sambal terasi loh, kesukaan mama ini, mantep ini buatan mama. Sambal terasi dan nih sayurnya ketimun. Oke, selamat makan ya teman-teman sobat Elca. Oke. Aku nggak mau makan. Ini maaf nih, mama nggak pakai piring. Mau bawa cuma 3. Jadi nggak apa-apa lah ya. Oke ya, kita makan dulu ya, sobat Elca. A few moments later. Kedinginan ya? Ada ya kedinginan. Soalnya airnya kan langsung air gunung ya, jadi dingin banget nih. Bisa kan? Bisa tuh. Iya tapi liatin, itu kan 110 senti. Adek kan 120. Nanti papa belum ganti baju. Kakak. Gimana kak? Kak, seru nggak? Oke ya. Warna merah paling tinggi. Oke. Papa mau naik prosotan sobat Elca. Berani gak ya? Mana? Oh itu dia. Gak licin ya? Enggak, takut ah, licin banget. Ya, cemen. Takut. Capek juga naiknya. Tinggi banget.
lagi bertapa. Bertapa papa sobat Elca. Selama ini kan bertapa buat naklukin hati kamu. Pret. Bisa aja gentong air. Gimana Pak? Pendapat Papa tentang Villa Kayangan? Bagus. Bagus. Terus spot fotonya banyak. Ah. Pokoknya kalau bawa anak-anak itu direkomendasikan ya. Oh, gitu. Ya, jadi wajib ya bawa anak-anak karena ini buat keluarga. Tapi kalau yang enggak suka dingin jangan coba-coba ya. Karena ini airnya dari gunung, guys. Dingin banget. Oh, berarti ini cocok buat untuk yang berkeluarga doang. Enggak, ya yang berpasangan juga boleh, cuma kalau yang berkeluarga wajib bawa keluarga gitu. Cocok juga sih ya buat kumpul-kumpul sama teman ya. Karena di sini juga ada ininya ya Pak ya, ada villa sama camping ya. Camping ya, camping juga ada. Penginapan ada juga di sini. Ya, harganya masih terjangkau lah. Pokoknya biarpun jauh tapi memuaskan ya. Berapa lama tadi kita dari Setu Bekasi? Dari Cibitung ya, dari Setu Bekasi. Setu Cibitung ke Villa Kayangan sekitar 2 jam, tapi itu lancar ya, 2 jam lancar. Itu kalau macet ya bisa 3 jam lah. Tapi sih perjalanan ke sini enggak ada macetnya ya. Jadi kalau mau sih di hari-hari biasa, kalau yang bisa di hari biasa mendingan dari biasa supaya enggak kena macet. Kita ini hari biasa ya. Iya, hari biasa. Kalau hari libur udah pasti penuh sobat Elca. Nah, ini sobat Elca. Seperti inilah kira-kira untuk camping kalau enggak salah. Oh iya, Villa Putih. Oke, kita lanjut berenang lagi. Oke. Saya lo kakak. Kakak, are you happy? Are you happy? Say hello dong. Akhirnya kami selesai berenang sobat Elca dan kami pergi ke taman bermain untuk anak-anak. Oh iya sobat Elca, maaf ya kalau kami enggak kasih lihat semua view dan spot-spot foto di Villa Kayangan karena anak-anak udah capek banget nih diajak jalan-jalan sobat Elca. Jadi ya yang deket-deket aja dengan searah jalan pulang kami jalani. Memang luas banget loh sobat Elca Villa Kayangan ini, sampai-sampai kami gak sanggup untuk kelilingin semuanya. Tapi kalian bisa cek loh di Instagram di Villa Kayangan, situ lengkap semua berita tentang Villa Kayangan dan spot-spot foto atau keindahan alam lainnya. Aduh, ADL ini, padahal tadi dia bilang udah capek banget loh sobat Elca. Itu kakak Caca juga. Tapi yang namanya anak-anak ya, kalau ngeliat mainan mungkin rasa capeknya itu udah hilang gitu aja. Emang bener-bener ya dua bocil ini. Ini dia sobat Elca, taman bermain untuk anak-anak. Oh iya, anak-anak boleh bermain di sini tapi tidak boleh mengenakan sendal. Jika main, sendalnya dibuka loh sobat Elca. Papa kayaknya kecapean deh sobat Elca mau ngaso. Bener kan? Adek, seru enggak jalan-jalan ya? Terus mau kesini lagi enggak? Mau dong. Tadi berenangnya puas enggak? Puas. Coba aja ikut dong ke Villa Kayangan. Harus cobain. Satu loh. Dan kami lanjut berfoto-foto sobat Elca dan ini hasilnya. Tara. Thank you.
Kita udah selesai nih jalan-jalannya. Buat kalian yang mau coba ke Villa Kayangan, kalian harus coba. Tempatnya seru, asik, dan bikin happy. Gimana? Seru nggak jalan-jalan? Seru. Seru. Tempatnya mantap. Keren. Keren. Keren kan tempatnya? Keren. Keren. Nah, Sobat Elca, kalian harus coba ya ke sini ya, Villa Kayangan. Sampai di sini dulu vlog dari kita. Kiranya kalian bisa senang dan happy ya. Dah, sampai jumpa di Elca Family. Friday!